Oke, let's go adik-adik, kembali ke Land of Dawn. RRQ versus Geek Fam, game kedua. Oh my god, lihat Kapten Kipta, Kapten Payen hampir tadi mencuri red buff milik seorang Hazel ya guys ya. Oh, Kapten. Gila kelas. Barbar banget cok Kapten kita, Kapten Payen ya guys ya. Skylar masih pakai Nata, namun kali ini Cadera mengkonternya dengan hero battery kocak. Kapten. Oh my god, Duta Priest Blood tadi hampir saja Payen flicker panik dikerahkan balik lagi ke depan. Templos berkeluar blazing duet from Payen adik-adik. Payen. Oh my god. Iran tadi ya guys ya. Tukang somai kecebur god. Iran dapat Priest Blood, ada pertukaran. Rugi bang. Enggak. Cerot Iran enggak mau pulang, pinya digoyang. Gila kelas. Jer. Gak salah RRQ beli Ira ya guys ya, seharga 40 juta US dollar atau setara dengan 5,4 miliar dari tim RSG kemarin. Kelas, gak ada otak lah sumpah cok RRQ ini beli Ira, tabrak masuk terus, sudah kayak kosong nomor 2 ya guys ya. Emang gue juga gak salah kemarin coblos 02 cok. Udah nikah kah bang? Nikah lo nggak bakalan biayain gua kocak badut. Streamer sombong nanya nggak dijawab. Diam kok badut lah. Urusin tuh tim lo di IGD kocak lagi koma. Turtle yang pertama sudah muncul, ada setup kali ini. Tergencet bijinya Balosi masih bisa selamat. Oh my god, lihat itu cowok Hazel Black of Dragon from Look. Nice, mantap. Hazelnya mati. Banana God, mana banana? Wah gila sih setup macam apa ini cok, sumpah permainan RRQ udah kayak AP brand guys. Kapten, aduh Kapten Payen mati cok. Banana God, sing. Aduh oke okay, mantap banana, jangan maksain kalau emang nggak bisa nggak apa-apa. Kelas, turtle free, rugi bang ya, enggak lah. Harus ditukar dengan seorang Payen tadi, turtle yang didapatkan oleh seorang Irad. Tapi don't worry, masih untung ya guys ya. Barat kata kalian menyelam nggak minum air, ngambang kayak tai ya guys ya. Kelas Kapten. Ayo PYN banyakin mati kau, kalau bisa di bawah menit 5 menit udah mati 7 atau 8 ya guys ya. Nah bang, itu akan memberikan keuntungan untuk player yang lain cow, sehingga pre farming tanpa ada ganking, apalagi Skylar ini harus dijagain penuh dan jangan diajak war di early game. Skylar hampir tadi ya guys ya tercancel. Oh my god, kapten Payen. Oh my god, gila kelas banget cok itu, lihat cok, direkal-rekal cok. Why, wah gila sih kalau kapten kita udah rekal-rekal kayak gini ya guys ya. RRQ sudah tidak bisa lagi dihadang untuk bisa membantai segalanya. Ditabrak-tabrak masuk Irad Lemon, sakit banget Lemon adik-adik. Astaga, RRQ apa ini cok? Cing. RRQ hoki bang, Geek Farmnya kan yang noob, bukan RRQ yang jago. Pala bapak kok, ini Geek Farm bukan sembarang Geek Farm guys. Kalian tahu sendiri kan sejarah Geek Farm di MPL Eri season kemarin, season 12 mereka menjadi runner upnya kocak badut. Barangan cow, dibilang RRQ-nya yang hoki. Kau sesat bang kayak Samsudin. 1700 gol kali ini RRQ unggul ya guys ya. Geek Farm terlihat sangat kewalahan dan hanya mengandalkan teori pasrah. Tidak ada pergerakan yang menakutkan dari seorang Lauk. Lauk siapa bang? Yaitu XP laner dari Geek Farm. Lihat naganya cow, Black of Dragon pomnya tidak pernah menakuti seorang Lemon. Gila kelas, emang beda mekanik beda player ya guys ya. Kalau Yujong di tangan seorang banana udah pasti diacak-acak tuh. Lihat Black of Dragon prom dari seorang Luke, dia ngincer siapa? Lemon. Ini terlalu cepat membuka Black of Dragon gak sih cok? Luke-nya kocak badut, Luke kocak mengincer Lemon, ngimpi itu Lemon cok. Lihat Lemon dulu cok, anjir Lemon di solo kill guys. Ah kocak, Skylar bantuin dong. Irad alah kapten oleng ya guys ya. Hei Irad nggak mau pulang cow, Irad woi
Iran ngapain? Heh, Iran. Astaga, Iran kocak badut, cok. Udah tahu lo, romernya tanker terkecuali lo. Jungler tanker berani barbar ke Skylar. Skylar, ai. Skylar, cok, ai. Ai. Kocak bang RRQ, enggak tadi Skylar enggak ikut war, co enggak ada damage tadi guys RRQ. PYN kapten sadar diri, kapten ingat pulang anak istri menanti di rumah. Nah, cadera hilang adik-adik. Blunder tadi copas di turtle sih. Yo Skylar, udah mau masuk ke menit 10 nih, harus bisa rotasi nih Skylar, co. Banana kocak bang, bukan kocak. Ini banana tugasnya ngacak-ngacak doang. Ini warnya masih acak-acakan, co. Masih mencari apa namanya? Mencari strategi RRQ. Oh my god, lihat looknya. Mau ditabrak tadi seorang Irad. Awas, jangan di ini dulu, co. Orang dulu nggak sih? Harusnya orang dulu sini, jangan turtle, co. Kalau nggak looknya diincer dulu sih, si itunya look, co. Naganya. Awas Lemon, Lemon diincer mulu guys, lihat. Lemon dipegangin kakinya, anjir lah turtle-nya, co. Matiin dulu dong Yujongnya, cok. Oke, direkel-rekel. Mampus kok, nggak ada harga diri, kocak badut Lux. Kelas bang, kelas sih. Tapi santuy guys, ini belum ikut war nih Skylar-nya, cok. Kalau nanti udah ikut war, Skylar-nya beda lagi cerita ya guys ya. Kali ini Lemon damage dealer dari RRQ di early game bener-bener dipegangin terus kakinya sama si naga itu, sama si Luke, cok, kocak. Tapi nanti ke arah late game dia akan bingung mau pegangin kaki siapa, Skylar atau Lemon gitu. Gitu aja kocak banget. Ejet lah. Dasar geek farm, strategi kocak. Strategi epic ya guys ya. Kelas lo bang, yoi. Dak digdug ya bang, enggak sih. Soalnya ini tadi Skylar belum ikut war men. Jadi si Luke-nya masih leluasa ngelock si Lemon. Lihat aja nanti kalau udah tim fight 5-5-nya ya guys ya. Bingung dia mau ngelock siapa ini si Luke ini. Kemungkinan belum berubah jadi naga udah jadi cacing. RRQ comeback semenjak Lemon bang. Oh my god, PYN kapten kita, kapten diganyang-ganyang. Cadera menjadi incaran, ditabrak-tabrak masuk nomor 2 kali ini. Iran tidak mengasih sedikit pun ampun. Cadera. Cadera hilang adik-adik, benar-benar ganas banget dari kapten kita permainannya guys ya. Kapten PYN tumbang tadi. Tapi juga ada naga Lemon. Lemon. Oh my god, oh my god, oh my god. Ah, kocak Lemon mati, coy. Mampus kok Aboy. Lo berani-beraninya mengeluarkan Astral Recall tepat mengenai biji Lemon. Cok, Lemon hilang anjir sama si Aboy, kocak Noparia. Pokoknya siapa yang bunuh Lemon auto dibantai-bantai, kocak. Mau hilang akun IG lo, ha? Anjir. Lemon cok diincer mulu dari tadi, kocak badut. Lepas dari kawalan Lux. Ada Astral Recall dari seorang Aboy, cerot tepat banget. Anjir. Aduh, ini bahaya sih ini, cok. Skylar-nya harus bisa survive lebih cepat sih ini. Harusnya Lemon jangan buang ulti, cok. Simpan ultinya sampai si Luke-nya itu ngincer dia gitu, guys. Biarkan Lemon everybody sama si Luke, cok. Satu versus satu, tapi yang lain fokus ke si Balowski sama si Hazel. Gitu. Ini dari tadi sih naga tai ini kocak banget. Lemon jadi terlihat cupu bang, bukan cupu cowok, dipegangin kakinya ya wajar lah. Lemon pakai mage cowok, udah pasti secara logika kalah lah. Mage lawan naga kocak badut.
Lad yang pertama Black of Dragon from the seorang Luke mencari pergerakan Skylar kali menjadi saran Lemon lagi dan Lemon ya guys ya. Lordnya berhasil dapatkan oleh seorang Hazel. Kocak lah Ira Red Indomaret. Banana kemana bang? Gak tahu ngepush bawah tadi kocak lah. Astaga Lemon. Ini apa sih cok? Si Luke ini ha? Anjir kayak ada dendam pribadi guys. Anjir lah cok. Lemon terus loh yang pegangin kakinya. Padahal ada Skyler loh cok. Bingung bang, bingung gua juga guys. Kayak ada dendam pribadi cok ini si Luke ini cok. Hilang nih nanti IG-nya kocak badut si Luke. Luke dendam sama Lemon bang. Mampus kok ha Baloski. Bantai terus Irad pegangin kakinya Cadera cok. Terus Irad terus. Banana anjir flicker banana cok. Kaget gua. GG banana kelas mahal adik-adik. Gila sih cok zoning up dari seorang Ira dan juga banana tadi flicker harus menggunakan dibalas dengan Winter Tursion. GG gaming adik-adik. Mampus lo cok. Silakan lo si Lemon. Anjir. Lolok Lemon lo diacak-acak sampai ke GH juga. Jeng badut lah cok. Tenang-tenang saja. Sekarang sudah ada di angka 9 dan juga 12 dan Genpack. Bayar aplikasi baru GoPay sepanjang 21 ini Bang. Ngimpi 21. 21 botak pala biji gua kocak. Ini baru pertama kali kayak begini nih. Perdana Carlos. Ini kalau kedua wah. Udah makin depan lagi. Ini mah Israel 2 jendol. Sampainya 12 menit untuk game time kita di game yang kedua. Jadi dengan tempo agresifnya ini terbalas sama orang Kiro. Kayak mereka sih tungguin solusi. Di mana Lemon yang awalnya dikejar-kejar dia bisa langsung adaptif dengan Winter Trenchant. Belum lagi dengan posisi dari Irak juga tahu. Wah. Sakit banget apa itu? Astaga guys, sakit. Masa damage-nya kayak gitu? Wah, ngecit ini mah, cong ngecit sini. Woi, wasit tolong dong, itu tadi di kocak, cok. Di evaluasi kocak. Masa sesakit itu, guys, kocak. Damage apa itu tadi, ha? Astaga, Skylar langsung hilang, cok. Wah, ngecit situ mah, cok. Harus dievaluasi nih, cok wasitnya nih. Wasitnya mana sih, cok? Bahaya kali ini. Memang sih kalau ngomongin dari jumlah mereka unggul tapi mereka belum bisa set up kan objektif bagi Winter. Belum ada lagi kan? Nice. Itu udah keluar tadi Rainer yang lo. Sabar Irad, sabar. Jangan blunder Irad, sabar cok. Irad retribution on fire terkeluarkan kapten kita PYN mengincar kalian backline di mana Luke-nya belum berukar ke Black of Dragon balik. Ah kocak cok si Iran tadi buka retri ya udah otomatis ada info kali ini lordnya bakalan dieksekusi dengan mudah seorang Hazel ya guys ya. Kocak lah Iran retribution apalah tadi cok. Rugi bang ya rugi lah. Karena skill 2 sama sniper Patrick tadi kocak emang iya ya. Gua nggak lihat runner apati dari Cadera tadi. Gua liatnya Astra Recall dari Aboy doang. Karena skill 2 Novaria sama skill 2 Patrick bang. Ah nggak ada runner apati tadi dari Cadera kocak itu ngecheat sumpah si Aboy kocak lah. Masih sesakit itu cok. Wah ini oh reply yang tadi ya. Orang runner apatinya meleset tadi Cadera kocak itu damage dari si Aboy doang badut lah. Di notifikasi notifikasi matinya Skylar juga nggak ada assist dari seorang Cadera kocak. Nice mantap masih bisa defend cok. Ayo sabar Irad. Banana God Cadera menjadi taran Templos of the Legend duet Cadera hilang. Awas Luke-nya cok, awas Luke. Skylar bantuin dong. Coba reply nanti Rao kalau nggak penasaran. Udah tadi reply gue lihat reply-nya nggak ada assist dari seorang Cadera. Itu murni solo kill dari seorang Aboy dan itu harus dievaluasi sama tim MPL cok. Kemungkinan dia pakai cheat ya guys ya.
Diropropok. Eh bukan propok, fakta. Shit, anjir tuh. Lihat Lemon aja sampai winter, guys. Anjir, cowok Lemon sampai winter, cowok gua bingung, cowok. Winter tadi Astral Call Aboy, setengah darah Lemon langsung winter. Mungkin ada efek ini kali ya, guys ya. Oh, efek item apa sih namanya yang bakar-bakar meledak itu, cowok. Masa sakit itu? Apaan sih itu item, apaan sih namanya, glowing one ya? Eh glowing one apaan sih namanya, kocak badut yang merah-merah kayak obor itu, cok, kocak. Oh kali ini looks-nya. Oh my god, hati-hati. Jangan. No. Aduh, mati cuma dong RRQ. Aduh, anjir kocak. Skeler mati, pengen mati. No, Iran. Iran berubah, Iran. Oh my god, Iran, Jo. To ganjel. Astaga, ganjel, Lemon. Enggak ada ganjel ya, guys ya. Remnya blong semua, anjir kocak. Badut web out, Jo. Balik banana, Jo. Lemon enggak bisa defend, Jo. Aduh, atasnya, men. Minion atas doang sih, bawah aman, mid aman. Aduh. PYN 12 detik lagi, kocak. Bisa sih, nice, mantap, kocak. Ejet, bikin gua deg-degan aja. Kelas. Kalah bang RRQ, don't worry. Tadi blunder, cow. Blunder warnya. Harusnya kalau warnya kayak gitu harus dipisah, guys. Ini harus dipisah sih warnya, jangan disatuin, men. Oh my god, awas looknya itu naga, awas Lemon, lo nggak ada flicker Lemon. Skyler darahnya tipis, kocak lah. Emang kayak gitu hero-hero marksman itu ya, guys ya. Apalagi ini heronya Nathan. Nathan itu tipikal ke arah damage magic ya, wajar lah. Ibarat kata dia tuh mage, guys. Mage itu emang memberikan damage paling besar, tapi paling tipis darahnya. Beda dengan marksman, so. Maxman itu item-itemnya ada tambahan XP, tambahan apa namanya, darah. Beda dengan damage-damage item dari magic, beda, dia udah murni poking damage magic power doang, kocak. Ini banananya harus bisa, ini si naganya dulu sih harus dimatiin, cok. Si naganya ini tai lah, kocak lah. Naganya PR, coy. Yujongnya nih. Tapi Skyler sama Lemon jangan sampai menyatu aja, coy. Mereka harus pisah, guys. Jangan menyatu bener-bener dempetan. Enak banget ini Yujongnya. Ayo Skyler, clear dulu loadnya. Oh my god, hati-hati, men. Oh my god, RRQ. To ganjel. Ganjel. Kapten PYN. Aduh Skyler tipis banget sumpah darahnya, men. Banana god, bunuh dulu, guys. Yujongnya kocak, anjing, direkel-rekel, pingin hilang. Ai gilo lukha, kocak badut. Selanjutnya pun sudah tidak dibawa Geekfam, harus pegang temponya kembali. Risetkah yang mereka harus lakukan karena tidak ada best forever? Udah mulai mengarah karya banana, terasa sekali. Gua ditipu, anjir, gua kira lo live di TikTok sama FB juga, sad. Masuk ke late game juga. Ini dia. RRQ masih menolak untuk rungkad ya, guys ya. Masih kokoh pertahanan dari Sang Jaya-Jaya. Namun kali ini tiar taret dari 3 lane sudah jebol. Defensif seperti apa yang akan dilakukan RRQ ya, guys ya. Ayo Sergio PYN, ayo Cristiano Lemon, let's go. Serangan balik cepat sih ini, jadi detik-detik terakhir. Lemon, awas Astra Recall dari Abo, crot. Setengah darah, sumpah sakit banget ya, guys ya. Udah sakit, udah gitu bisa kena terus gitu, cok. Astral Recall-nya itu Novaria.
kocak kemarin menang hoki. Pala bapak kok menang hoki ya? Lihat nih, Geek Fam aja mau digoreng-goreng. Santuy men, don't panic, I'm fine, I'm okay. Ini awal bukanlah akhir adik-adik. 20 menit berlalu kali ini, Skyler belum menunjukkan taringnya. Ayo Skyler tunjukkan taringnya, seberapa keras itu si Baloski sama si Hazel ha? Udah tabrak-tabrak masuk aja Irad, let's go. Kelamaan ini udah 20 menit nih, gua mau traweh nih. Kocak. Lord penentuan sepertinya guys ya, Lord yang keempat sudah mulai di setup oleh pasukan Geek Fam. Hazel jungler pemberian termahal Geek Fam dari Liverpool ya guys ya, masih berani rekel-rekel si Luke ha? Anjir, oh my god, terdeteksi pergerakannya Irad. Konsel kapten, konsel VN. Banana jauh coba, bananannya di atas sibuk clear minion. Oh my god, RRQ dalam keadaan tertekan habis-habisan ya guys ya. Minion atas jangan buta map. Minion atas jangan buka oke, okay, kriset. Clear dulu. Eh, shit man, itu minion. Wey, Skeller balik. Aduh, enggak kriset lordnya co. Apakah akan dikasih dengan cuma-cuma ke Geek Fam? Tapi Irad tidak mau merelakan begitu saja. Irad! Astaga, Irad co. Retribution burik. Malah Cadera yang dapat si Patrick. Oh my god, Irad kapten. Banana go cepatlah masuk. Sing, nice. Banana. Alah. Aduh, banana coy, bantuin coy, ganjal itu si banana. Astaga, kapten. Ini warnya gimana, woi? Astaga, warnya gimana coy, acak-acakan. Woi. Banana gas tempel, to ganjal. Skeller. Astaga, Skeller balik please. Aduh Skeller. Astaga Skeller cong, ada flicker. Dia pakainya Puripai. Hey, ganjal tuh ganjal lemon. Astaga Skeller cong, Skeller. Astaga Skeller cong, bener-bener keringat dingin keluar sampai sempak-sempak. Walah kocak badut cong. Alah Irad jangan mati, balik isi darah dulu. Oh my god, banana god hilang adik-adik. Eh, depend cong, bisa aman. Masih bisa di-pair, masih. Sabar Irad, jangan ditabrak Irad. Fokus minion kocak badut Irad. Gua ngeri nih kalau si Irad kayak gini, coy. Suka maksa dia, coy. Irad, euy, wey. Irad. Lo muter-muter aja Irad nah kayak gitu. Aman. Astaga minion coy dari 3 lane secara bersamaan muncul. Oh my god, Skeller. Lemon! Ulti lemon kocak badut to ganjel to. Kapten Payan. Oh my god, lihat Skeller berdarah-darah adik-adik bolnya, coy. Astaga, RRQ masih menolak untuk rungkad ya guys ya. Oh my god, Payan balik dulu kocak, isi darah kocak badut woi. Oh my god, naga co naga. Astaga Skeller, cacing meong. Oh my god, Skeller winter. Ala kocak badut ejet. Masih bisa. Astaga kocak badut lemon. Acak-acakan bang, acak-acakan cow tadi warnya. Tadi nggak ada yang bisa bantu si Irad sama PYN di depan guys. Mereka semua berfokus sama si Luke cow, naganya benar-benar megangin kaki Lemon sama Skyler kocak. Oh ini harus jadi PR sih ini cow. Ini harus jadi PR RR gini. Gimana cara memecahkan tim pack yang kayak tadi itu kocak lah badut lah.